Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sahabat angler semua. Okey, video kali ni aku nak review sebuah reel daripada Isgo. Okey. Reel Isgo. Saiz 1000. Okey. Sebelum tengok reel, aku akan bacakan dia punya spek sikit. Dia ratio 5.2 nisbah 1. Bearing 9 tambah 1 termasuk one way lah. Max drag 10 kilo. Anti sub water, dia boleh main sub water lah. Okay, ni rail memang cun habis lah. Warna je mengecik, aku kena racun dengan dia punya warna. Satu body je, body aluminium body dia. Tapi yang tak best kan dia bunyi drag lah, macam kurang nyaring. Tapi kayuhan dia okay, sedap juga. Okay, boleh lah untuk harga dengan rail bajet. Harga rail ni sekitar RM150 ke RM200. Okay, pada yang nak beli nanti aku akan bagi link lah kat bawah nanti. Okay, reel ni dia datang dengan screw handle lah. Screw handle. Knob EVA. Tapi ni kau orang boleh kacuk yang aku rasa custom ni. Tahu boleh buka ke tidak benda ni. Benda boleh custom. Okay, reel ni kalau kau nak beli nanti aku bagi link lah. But ni aku nak pair kan dengan Rode E-Pro Red Hunter. Buat nak main light jigging kan. Kapu dah racun aku. Aku pun beli lah. Kalau berminat nanti aku boleh letak link dekat bawah.